tidak ada lagi cebong dan juga kampret, semuanya merah putih seperti itu. Nah, di partai politik terutama dari koalisi Jokowi, Bang Joni, bagaimana Anda merespon pertemuan hari ini? Ini happy ending dari satu proses demokrasi. Proses hukumnya sudah selesai pada saat KPU menetapkan pemenang. Proses politik dari pemilu, pilpres, saya kira hari ini puncaknya. Hari ini dia selesai. Ada dua negarawan yang bertemu dengan harapan ya pertemuan ini bisa menjadikan Indonesia guyup kembali, ya, menjadikan polarisasi yang terjadi selama ini antar dua pendukung bisa menurun. Ke depan kita perlu menata kembali dengan lompatan-lompatan besar. Bagaimana Indonesia bukan hanya ekonominya baik, bukan hanya soal pengangguran yang bisa dikurangi, tapi mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Target kita adalah menjadi Indonesia yang menjadi empat besar, yang tingkat peradaban dan perekonominya maju. Kan itu sebenarnya pesan politik yang kemudian kita bisa tangkap dari MRT hari ini.